wonten ayat niku dipun ngendikaken dening nate rasul niku nampi hibah wonten tiyang setri ingkang menghibahkan slirane nek kangge ngersakake niku saged dinikah dening rasul. Lah nanti kita besar karena nanti diakui bahkan dia setri rawu terus menyerah ke lawai kakak karena nanti karena ini karena nanti mahmah harta rokok orang. Nah ini ayat ini turji manfasa umin guna berputri ilai kemanfasa kata Nabi mboten tinggal-tinggal jawab mau-mau asarat ini mungkin ngomong mboten ngantos tiap seri global mungkin ngarwak jawaban batu pi nek umami kata Nabi Nabi itu pi kata Nabi bahwa kita ikhaman kesehatan pasak yang seri sing sing apa aja nyerah ke awal global. Waman kita wita sing sapa wonge mbok kersake dados wonten ayat iki mari Gusti Allah maringi kesempatan engkang jembar menawa Nabi bagi garwa sinten kemawon kelebet ugi yang engkang bagi masyarakat menawa Nabi nek kanjeng Nabi kersa kenging mawon prasangka kumaha. Dan ting ayat ini wonten kalau ikatan Gusti Allah maringi kesempatan nanggulake mboten dijawab-jawab utawi tupi rekaman rasa umpami kata Nabi kersake nek mboten dijawab dari karena antar perolah yununa walaya sana walaya Nabi Mahathir dan Nabi jawaban mau bisa menentrum ke atine mengumpat ke laporan kata lagi cewek ini susah, cewek ini nopo oposing, bung tetap pakai skapian. Wiwitan ayat kalau itu sebatakan tuji mantasa minuna waktu ilaika mantasa. Maksud ayat ini kalau ingin itu khusus, ngingi tiang-tiang sendiri dengan merilakan awai kagum kata Nabi nikit pun halal kentini Rasul Nabi atau lakon sakit yang setelah kelewat langsung kuamat kagum kentini kata Nabi nikit pun parangakan menambi kata Nabi Nabi Allah buatan ngawisi anak ini menari Rasul yang menolak diakuni yang setri buatan urut kata Nabi tolak hati saya mungkin ini buatan apa-apa langsung dia mungkin monggo buatan ini buatan apa-apa dan ditampi di cerita akhir termasuk keluarkan di kata Nabi langsung minoko yang mau ditampi jadi tambahan keluarganya rumah tangga di kata Nabi terus doyo gumatung gumatung Rasul yang tak asyik kita kutai wabat wabat ini wabat kalimat kunci yang akan dipermaknani kata Nabi nanggu hake wabat terus langsung dijawab ini nanggu hake mila ini milik ucapan ingkang halus ingkang dipun aturake dening tiap sutri sing kepingin digarwa kata Nabi sing menghibahkan diri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
karena dia jenabi tegoten saat kesalahan nabi. Keraton kajenan menikungi nopoke jogo perasaan tiang setri, biasanya tiang setri kumalai harus gampang tersinggung. Milo ini mami ayat kursi menawasilo nanggu haki dipun jawab dini rasul mami kata-kata ikan saya utawi konten merki sanes sing nopo boten ditangkap dan nabi anaknya pun nikah dini yang sanes konten sebagian hadis riwayat Imam Ahmad bila sebagian lokal duki salah seorang sebagian yang setri sebab makan rasul langsung matur kata nabi kula masyarakatkan awak kula dumateng panjenengan berarti itu kata nabi kekel kata nabi dari jawab apa-apa ngantos saat taris tiang setri kalau menggol-nggol jawab kata nabi nge harap-harap cemas ditopo kurang, ditopo kurang dan cuma adaan onten salah satu tiang kaku di soal rumah tegak nabi ngantor lagi kepinginan yang hati matur kali kata nabi ya rasul menawi panjenengan mboten betahaken tiang setri niku kok kula namung kula dinikahi kata niku langsung kata nabi dan lagi itu arep rafiki kalau duwe mas kawe tiang loro jawab mboten kaget apa-apa kula duwe sarung Pak minggu lalu arah karena minggu itu dan sarung itu kata itu masih kenapa tapi nggak bisa sarung apa nggak tadi itu kok bes jajal boleh orang dia apa sih kira-kira kena bu mas kari terus tiang lalu apa yang pada lagi apa kok dia buat tadi so buat tergadah nanti kata Nabi ini tersih maling kesempatan maling yes, jajah boleh orang apa kira-kira alih-alih mesti wis alih-alih mesti wis kenal dulu mas kapit akhir itu yang itu di Medal Nabi saking kersani kata Nabi Medal Mabel si Yoko kira-kira apa orang alih-alih mesti apa-apa eh sebulan menegakkan orang-orang ketetapan yang baik wangsul suara Mabel Rasul bis saya ingin ini bisa kurang dia apa kira-kira apa itu di apalan Quran surat-surat apa sekira-kira apa apa tiap aku mau jawab karena surat-surat Quran gimpul di konten konten si ulang apa lagi terus tiap aku nyebut lagi surat aku surat aku akhirnya ketika kamu nabi ya kue tak nikah karo wong kuwi mas kawine maca surat-surat ketika ini barang sing manfaati niku iso kena kanggo mas kawine lah yang setri kalau lagi napi napa sing dadi putusane karo Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah yang enggak ngakeni kanthi terus terang pilih menawi wonten yang setri niku kok dugi nyerahke awake nglilakne dinikahi kanthi nabi ya dugi to menawi yang ora kena Aisyah ya cemburu atine tersinggung mboten sekeca kita lihat di ayat Ibnu Jari Abu Hurairah sinasa Rasulullah SAW dipun paringi kebebasan dening Allah Subhanahu wa taala nabi tiang setri ingkang ngibake awake anake
boten enten sing dirawuhi, padahal boten enten. Yen senajan wonten sing tawa ning kanjeng Nabi boten nabi. Langsung kalau kalimat tuwi niki dimaknani mbegawa ning wong kanjeng Nabi kasra. Tuwi gawanen. Maksudnya kanjeng Nabi kenging kemawon umami penyuwunane yang sedang kelawan ditampi kali kanjeng Nabi. Kenging dinikah ini kanjeng Nabi. Wa man ittaqaita mimman azalta fala sunnah halik. Langsing sapa wonge kok kawake kanggo dikumpuli esbari stok bojo-bojo mumakate utawa sira bareni meneh wong sing wis dicerekta bisa bisa dibareni meneh ora dosa munggung pala juna alik dadi kene umpami baune wonten tiyang setri sing pun nate di tempali kan Nabi langsung dipun pegat ayat niki marangake kok dibaleni niki terus kanjeng Nabi maksud ayat niki saking tulipun saking tiyang-tiyang ingkang umpama ditampi dening kanjeng Nabi niki pengen utawi tiyang sing nate diceraike kanjeng Nabi niki dirujuk malih karo kanjeng Nabi niki kene mboten dilarang ing amos mawon ana boten dosa angger kanjeng Nabi boten kapatan niki sedaya gumantung kaliyan Rasulullah piyambak zalika anna antaqra ayyuna wa la yahzanna wa yaqina bima ataitahum rabbuhum sing kaya mau luwih nyedhakake marang ketentraman atine wong-wong wedok lan dheweke ora rumangsa susah lan dheweke padha rila marang apa sing kok paringake marang dheweke. Maksud sedaya ayat menika sampun cetha inggih menika dumateng Rasul piyambak dipun sarahaken kawicaksanaan napa ingkang badhe dipun utus dening Rasul dumateng garwa-garwanipun utawi badhe nampi utawi sepalike niki dipun sarahaken dumateng Rasul piyambak. Mekaten iki menawi wonten tiyang ingkang kalau mau ditanggungi jawabannya langsung umami kok kanjeng Nabi milih nabi gini mawon boten lepat dengan harus mekaten mekaten lebih kanthi pembagian diri dan dinten jadi karawan yang kanjeng Nabi kakak kalau digilir dalu tekundi-tekundi. Lah niki ngoten giliran iki nggih sakasane kanjeng Nabi. Wonten sing rong dina, wonten sing sedina, ngene iki mboten apa-apa menggae kanjeng Nabi. Kraton iki niku kanjeng Nabi niku kathah sing diurusi masyarakat tiyang-tiyang. Dadi boten kok kanjeng Nabi kudu ngene-ngene boten sakasane kanjeng Nabi. Sing pilih pas kekengen langsung kunjul kekengen angin Sayyidatina Aisyah ugi nakseni pilih masalah pembagian giliran ini kata Nabi estu-estu adil betul-betul aja saya diungkit ke wawu yang lalu maafi kulubikum saktumnya Allah mirsani wa kukusim wa ma'in hati roh wa kana Allah liman halki ma'alukan wa sallahu mirsani berdekat satu minum nopo niku giliran di wajah dibujuli nopo dikurangi ini biasanya masalah gilir ya masalah kasih sayang tersenok karena babakan bondo bojo bilang-bilang bondo sabar ini gak biasanya hati ini kurang iso kenapa untuk salah satu sini saya kuih di tas nanti di bang di bang sana sih bu kasih ngomongan ini gini buat apa menggaya menggaya kata Nabi apa maka angel babakan angel
Ibrahim. Amru tu pinyarat ngini karwa-karwa pun Rasul dengan tetap dikirim di kandungan Nabi Kota sekarang Aisyah, Hafsah, Umi Salamah, kalian Zainab. Dini gak betul tetap dikut kiri yang ada kadang itu ada kasal Sauda, Juwairia, Umi Habibah, Binti Abu Sufyan, Maimunah lan Sofyan ini seorang tetap dikirim, sing tetap dikirim papa, sing kasal betul. Bila cuma lebih dikatakan pilih mantan karwa-karwa ikan tetap dikatakan giliran ini dia mantan karwa-karwa saya buatan dikilir sedaya enggak nanti sedaya pun paham kake pilih Allah SWT ngotong itu buatan ngatuk kepada saya dosa saya ditakipan karena nanti saya ngomong lah karwa-karwa ini sami iwau ya kuena sami lima pembagian giliran dengan Nabi sing waktu itu karwa-karwa ini sami Nabi bertenang dengan situs protes menolong bertenang bertenang sing susah sing murid-murid bertenang kaku sengkata sikap itu Rasul makan karwa-karwa itu sakter manipun pada manipun kesan ngantos wapak malah sauda niku maring lagi lirani sauda dumateng Aisyah sebab sauda ini sopun rumah wasi yang pun sepuh usah-usah berarti gilir apa iso napa marung lagi apa piye betul bisa merawat karena Nabi mati milam kanti ikhlas saudara ini karena saya sepuk saksakan berbuat hijau saudara ini ngapel lagi giliran ini mati Aisyah dan Aisyah ini karena ini kanti nasib bisa kata ngeriwayat tekan hati saya disipun Rasul ini Aisyah ini ngatus potongan ini karena ilmu ini obat-obatan topi kerana sahabat pun Rasul ini Yuswani langkung saking swida nah Aisyah ini sangat teliti apa yang berkerana Rasul dan sahabat pun Rasul ini sakit-sakitan sehingga atas betul matang wafat itu wiwitan pandangan itu sih tadi ngawetan ada giliran bakal seliranya pun sakit-sakit pun payah karena ini pandangannya dia itu kepingin tetap kaya wawne dia sih nama akhirnya pun dipun rawat dengan Aisyah mereka sehingga lincah diri, mau diri sehingga sakit rawat dengan Nabi dan itu kata Nabi wonten dalamnya Aisyah enjang itu pun nyuwun besok aku kena omah iso koyo saiki terus aku nanggung sapa meneh nek sedaya garwane kata Nabi makhluk dumateng napa sing dikersake dening Rasul karwa-karwane pun Rasul sami lima menawi Rasul diperawat dening Aisyah ting griyane Aisyah ting rawane Aisyah ayat saya ketkali la yakilu lakar tisa umim batu wala antakak galabihin namin azbar walau acara kakus dun illa malakat yang minum waka wala bin syair rohiba layak ini murah halal laka umrah besi rohama sebuah hati sahu wong wong wakil
minta tuh tinggal satu si Gusti Allah maringi ke lumberan ke lumberan bahasa sampunipun niku kanjeng Nabi boten pareng nambahi garwa wala tabadala bihinna min azwajin semono ora kena ganti umpamane sing siji dipegat ganti anyar ten boten Pak sasampunipun niki wala jaba kagus dudu senajan ana wadon sing mencut ati sira anane ingkang pun parangaken ilama malak jaminu kesurga budak singgo miliki wakana pola kuli syekh rohibara ono sepamu ala kuli syekh ing atas saben-saben suci iku rohibat taksa ngawasi awal ayat 3 sekat kali kalau mitele keterangan saking pinten-pinten ulama tafsir kados Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dohak, Qotada, Ibnu Zaid, Ibnu Jarir. Temunipun ayat menika minangka penghargaan mulyakaken dumateng garwa-garwaipun Rasul. Ingkang sampunipun turun ayat tahyin ayat sing dawuh dumateng garwa-garwanipun Rasul ajeng milih dunya akhirat menika. Sedaya pemilih Allah Rasul lan ngarep-arep kebahagiaan akhirat. Mila kangge paling penghargaan dumateng pilihanipun garwa-garwanipun Rasul kula sing pas niku garwa-garwa Rasul itu milih Gusti Allah, milih Rasul, milih akhirat. Mila mboten sida dicerekke nek wawane nganti milih dunya nggih dicerekke dening kanjeng Nabi ajeng diparingi mut'ah. Ning gane pilihane iki pas kali kersane Gusti Allah lajeng dipun paringi penghargaan. Penghargaanipun nggih kanthi ayat niki dumateng Rasul dingendikake pilih sasampunipun garwa-garwa kan dipun pilih dening Rasul kula wau kanjeng Nabi boten malih diparengaken nikah dumateng tiyang sedaya sanes lan kanjeng Nabi boten diparengaken gantos garwa-garwa kula wau kanthi tiyang sedaya sanes wala antabat dalam inna min azwajin lambatan paraku diganti karo-karo kalau diganti oleh tiang-tiang setri sanes keraten apa keraten karo-karo Rasul itu pun nempuh ujian dengan aurat pun kenapa kata pengorbanan belasan ini pun domili almoh Rasul laka kerja akhirat tinimbangannya dunia penghiasan dunia dan ini mila angel wong sing kaya ngoten iku digoleki gatine walau tak jabaku kasus nuhun senajan ana wong wedok ya sedulur ayu mila ten niki keteguhan iman ini ku karo-karoan pun Rasul memilih apa pilih Rasul pilih akhirat niki kan iman itu tiap niki pilihan besar pun berjuang dampingi Rasul ngatasi mateng sedoyo ujian ngalahake mateng umume wong sing seneng dunyane koncer sedoyo niku mboten wonten artine dibanding kaliyan pengorbananipun garwa-garwanipun Rasul kula illa malaikat yang minum tersiotan celah kadang nanti dikut pangakan yaitu dumateng budak utawi jariah budak wadon bilik sing tersing dikut pangakan kakung Rasul gini ku nekak umum kadang nanti kandungan budak jariah sing asalis sing kor budak atau saking kalah perang niku tersebut diperparangkan
Akhir ayat saya kali maka nama bala tuli saya rokiba nak nama ibu mahu ngawasi mater setyo nama nama cara meninggal pun mila boten boten sulap nopo kemarin barang sing gedhi nopo sing cilik nopo sing adoh nopo sing cedhak sedaya mboten kuwal saking pengawasanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten iki kita usahake nyimpulake wonten kalih perkawis sinaosa ayat iki kagem rasul ing gedhe sing dituju iku awake dhewe umate karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang sepindah sampun ngantos kita niki tumindak ingkang boten patut niku gampang-gampang tukar bojo sing lawas dipegat terus rapi meneh niku wau sing disebutake. Dadi omong-omong ngoten niku boten pare. Sampun ngantos kita niku ngoten niki. Bojo kok minggu barang mainan ki mau. Sampai si dinikah, dipegat, ganti, ini buatan paham. Sehingga nek ngoten niku buatan maujud ketentraman kesah, buatan tercapai hikmai kesah rumah tangga. Kaya si disebut dalam surat Rum ayat sikur, pilih suami istri niku supados jejeg kaki bangun mawaddah warahmah kangge mujudaken ketentraman utawi sakinah niku sing disana. Jadi kaum muslimin boten paham sakarepe dhewe iki lha tujuan ingkang kaping kali dipunpundi saking ayat bahwa jaga kapus turun senajan wonten tiyang sing sami sing kowe mencetake saged dipun pahami saking ayat keluar pilih tiang kapur sing kepingin ngelamar ngelakan tiang setri ikuti pun parangakan ningali wajahi tiang setri laku kubien sebagus sama ngakus makin ketun persul ngetiko ida kotobala atukum al-parata bahis tatoka ayat guru minggah ilah ayat buka ya guru ilah ikahnya ayat al dan Nabi Nabiqa merawak-rawak lakang pengskoki skosi wakabit ingin lakang wakabit menawar Dewi Ibiso perlu wajahi wakabit ilu api mereka untuk ujung jiwa malah itu dari yang bajet aja ngelamar di ningali dia penuh sebuah rumah ini. Imam Malik ketika diparangaki ningali wajah yang ada karo telapak kanan kuro di wong ada kanti izinnya wong ada. Imam Syafi'i ketika ada, Imam Ahmad ketika ada diparangaki utawa ora supaya diusahake ndelok yen iku supaya supaya sampeyan atus niku utagati ningali sing bisa ayat saya ketika ya ayyuhallazina amanu la takhulu buyutan nabi illa ayyuhallazina ila babin wa yaradina ina walakin idza tu'itum fadkhulu fa idza qa'itum fantasilu wala mustatisina hadis inna dzalikum kana yu'thin nabiyya fa yastahi minkum wa maula yastahi min al-haq wa idza sa'alukum nabi wa ra'ijab dzalikum ahadukum bikum fadlu bihim wa ma kana lakum atu'u rasulullah wala antarkimu azwa jalu min bagi nabada inna dalikum ka inna wawul alima ya ayolatin amal kuih dengeri wawakai kapal iman la takhulu kocok kodoh mazik sirokabe buyutan nabi yang dalmi kajan nabi
illa ayyukana kejohon mesti irini lakum petisir kate illa amin umpama di aku ni dahar aku tahu nabi ya kena ni tuwayona lina nam sak cukupi oleh tokote kaitan nabi ni ku orang kok tenuk-tenuk ngantani masak nek masak isu matang kaya nopo kaya domada ini makin tekanan itu habis matang dan ini tersih zaman saya ini jadi tersih dari makan aturan walaupun ina itu waktu anak ini menopos rakabe di tiba dengan nabi ayat berdua Pak Ilal Pak itu pantasi itu naik sebar madang ayo bubar kok walau setahlisi nari hadis oh suka nongkrong nangkul ngomong-ngomongan ganti kata nabi isi inna dalikum karayu inna biasi apa yang memahu nabi domo dahar bisa nangkul ngini gila ngelarak hati ini kata nabi kaya setahli minggu ini kata nabi ngomong terus terang isin ini bau-bau bau bau tak bisa mengikulah yang setahira birang sebab minal haki saking terperosai benar bail sa'al tumbuhuna namun menariko takon silahkan baik karena kapalnya nabi miwar hijab moko kota ibu ini hijab jadi zaman kata nabi itu terus saya sakar pdw tiang budas budus yang dalamnya mana bintok campur dan bilang ayam ini tidak pernah kurang kon konten hijabi konten alih-alih di DWK atau sebut kakung seperti Zalikum adhan libulubikum wa hulubihinna konten hijab tabir ini bisa nentrem ke hati ini wong lanang ya wong wadon bisa nucai hati nyelamat hati sebabnya lah wa ma'akana ma'atuhu rasulullah wa la'akakihu azwajahu ibadhi abadah langsung kafe ojo kudu melarani hati nih rasul lang ojo bisa-bisa siro kafe ini nikahi mari tilasi rasul satu si wapati rasul nunggu inna dari kemukaan itu berarti masbab nikahi tilasi kata nabi kita masuk di sosis gede gini ku kalau mau bersebatan ini sebab kemudian ayat ini langsung kita ngertosi ini waktu zaman saya ini itu dari waktu aturan dari rawi kata nabi ini itu zaman saya ini dari waktu aturan sopan santun etika ini singatur hubungan atas tamu kalian tuan rumah utama ini pun sekat itu rumah itu pemimpinnya diri mereka cerami. Niki zaman semangat zaman rasul itu toko campur aduk tiang-tiang kemelbu metu tinggal mereka cerami. Bukan nama bukan tinggal rasa kali kangen nabi. Sehingga kadang-kadang rumah tangga rahasia rumah tangga itu sedih ngerti berkali urungan aturan kok utami pun perumah tangga itu rasul yang kan bila wonten ayat ini dipun atur supados rasul setunggal pun pemimpin ini supados diajari dihormati privasi ini bila ayat ini ngendika akan pilih salah setunggal pun aturan sobat satu mereka kedah dipun hormati dumateng rasul iki sudah wonten rasul sallallahu alaihi wasallam cetok kesangipun niku sederhana sehingga nanti setunggalipun wedal Umar bin Khattab tilik kanjeng Nabi panjenenganipun sawah lenggahan tinggal niku tipe biasanya yang kata sepundi sangat sederhana di kesang pun rasul padahal kedudukan pun rasul kalau semangat sasamuni pun pindah di dina itu pun kodoh karena kedudukan rasul agen sehingga segan
sing dimerdeni musuh-musuhe. Ngantos Umar bin Khattab iki mumpun ningali kesange Kanjeng Nabi apa ya ini banget rasane. Semata lagi sambut di persekutuan pilih wonten ing wiwit taksir al-Ahzab niki karwa-karwaipun Rasul niki supados dianggep minangka ummahatul mukminin, ibu-ibune tiyang-tiyang sing iman. Mila menawi tiyang-tiyang niku leluasa mlebu metu teng dalem Kanjeng Nabi omong-omong ngaten karwa-karwa Kanjeng Nabi niki kaya-kaya napa mboten diajeni kedudukan Kanjeng Nabi mboten dihormati. Mila udun sing kaya ngene iki kudu diatur. Mitene keterangan Imam Bukhari wonten kadisipun nyebabaken tiyang ingkang napa alus prasane ngingini bab enten iki etika enten iki niku Sayyidina Umar mabek foto. Nek iki kok nek wonten wong sing galak nek jumlah nek babakan enten iku alus nggatosaken masalah-masalah etika. Umar bin Khattab ini asing dikatakan ilham gawe aturan langsung ingin ini berdomen diatur dunia terus nanti apa yang ada di gagasan matur kali Kanjeng Nabi. Biasanya Kanjeng Nabi Nabi usulannya Umar itu buat tetap gagal di lapangan ini ujung-ujung turun wahyu sing isine niku cocok kali usulane Umar bin Khattab. Mila kasebab wonten hadis riwayat Bukhari Muslim bilih Umar yang mbak niku nate matur nate yomong ketika ake pertemu kuwi nocoki karo kersane Gusti Allah. Terus nanti apa yang nanti ketika matur panjang Nabi ya Rasul ibu saya ini menawi makom Ibrahim itu dipun kadosakan musola panggonan sholat langsung turun ayat wattahidu min makom Ibrahim musola surat Al-Baqarah ayat 101 lan guna cukupan makom Ibrahim minoko panggonan sholat. Jadi gagasane Sayyidina Umar ngrocoki kalian nopo sing dikersake Gusti Allah. Lan nanti panjenenganipun mendika matur kali Kanjeng Nabi ya Rasul garwa-garwa panjenengan niku teko mlebu metu teko-teko nemoni wong-wong monggo wong niku lak ono-ono patut sing apik patut sing awon. Ibu saya ini menawi jabatan niku paringi hijab hijab itu dinding pemisah langsung temurun itu ayat hijab ayat sing nyebatakan wonten ipun perpisahan panggonan tamu katung ting jogo lan garwa-garwa Kanjeng Nabi ting lebet menawi tiang gede matur-maturan nah ini supados ting warni hijab boten kok terus adepat-adepat boten nawi wit niku terus melampah hadran hijab terlalu langate Sayyidina Umar ini ngerti kok kali karwa-karwa di Kanjeng Nabi sing karwa-karwa itu ngganggu Kanjeng Nabi ngendikane Sayyidina Umar muka-muka wae sira kabeh iki dipegat karo Kanjeng Nabi. Nek wis dipegat aku arep ganti sing luwih bojo sing luwih apik timbangane sira kabeh. Niki nggih wonten lajeng temurun ayat sing unine ayat iku sami karo sing diucapake Umar bin Khattab. Setunggal riwayat malih saking Imam Muslim riyosaken usulanipun Umar dumateng Rasul ngingi
sikap sing sakstine dumateng kawanan perang perang Badar. Nah itu niku nyatane wahyu niku sami kalian pemanggih Sayyidina Umar, usule Sayyidina Umar. Mila sesarengan kalian wali mahani raja Nabi agen pengkaro kali Zainab. Nabi kalau kata Nabi awak tenangkan wali mahani us. Nih nikahi kata Nabi kali Zainab ini as turun ayat hijab. Bekal terdesak nali pulang ke kota al-Amin kasar saking hijabun Rasulullah SAW. Walakin ila tu'intu 40 baina tu'intu pantasiru wala mustaqisina li hadis umpama sira ke diundang mangan ya mlebu nang dalem kanjeng Nabi ning baina tu'intu pantasiru nek sing tak madhak ya wis bubar aja ketok nek wala mustaqisina li hadis maksud ayat menika pun cetha inggih menika mlebet wonten dalemipun Rasul niku sakapunipun pikantuk ireng boten pareng telas wonten rupi mawon ning kudu nego dipun persilakan yen lajeng kethok lebu lan sakmenipun sami dahar hidangan nggih terus medal ini nyatane ngoten niku tekak spriki ya wonten mawon. Jadi nopo uang mesti tampi dengan itu ini saya bisa ampun di darat mana ini saya cerita cerita pernah pernah pacar saya di rumah saya nak ngopo ngopo ini Rasul nanti ini titik ini sampai saya makan fantasi semua baru sih orang tuh sekolah dalam mereka nanti barang sekali sih nyatis kecomongan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yastahiyukum sing kaya menawa ngelarake atine kanjeng Nabi karena dilarang arele ati. Tembuke mawon nabi takon tasih wegarane niku nomrong nopo mboten medal sekitar kanjeng Nabi padahal wedah rampung niki mesti ngganggu kanjeng Nabi. Ngganggu kelakane kanjeng Nabi sehingga mau dikandalki payah setah imingkuh Nabi isik ini asing ngomong terus terang penuh kemarin pedal semangat suasana ngantinanya kata Nabi ndau dikato Zainab ini terus ini guyon-guyon kayaknya kamu ini sakit nah itu buatan prayuk isik yang teriku wabuk layak setah imingkuh terus ya Allah buatan pirang ngandaki orang akik barat si tender sinasa akrab diberpilih Allah mesti karena mungkin sebab dia ingat pesik lekar katil itu tinggal mekata Nabi padahal kalau dikata Nabi orang pengak ini itu ngandaranya kok diganggu kalau situ ngobrol-ngobrol dan sehingga ini dipun terangah kerjanya Allah supaya setiap-tiap itu paham waktu itu buat mensahi sebab Nabi isi ini asing nanti kok ya Mbak nyumun supaya kalau kita itu dalam kata Nabi sekarang rakunah kerana itu ngenani di balik kata Nabi ya Mbak wajah selama asal tubuh Nabi warincah pelan menari korupsi rakyat jalur kokowai keperluan marah karwa-karwa nasi nyuruh kanti omong-omong yang berbunyi hijab wonten ayat ini dipenterangkan kata seperti coro menghubungi karwa-karwa Nabi kanti tiang-tiang kakung sanes yang bersenes mahrum ini menikah menawi wonten apa sing perkara sing kudu dimaturake iki sebatas ditakokake mawi niku wae pijak mertene boten parah langsung apa debat karo Nabi anake medal pijak ali-ali
Niki ugi dipun terangaken mlebet wonten kalih rasul iki kudune sasampunipun pikantuk inti lakuin kepentingan langsung ke kaya wiki-wiki sakdereke turun ayat ijab kepentingan ning kekah matur lima tur mboten adepan-adepan ning watuke kali-kali dari agar di kulubi ku wa kulubi nasib banyak mau lebih nuncai hati-hatimu dan nuncai lebih nuncai hati-hatinya garwa-garwa di kami nanti maksudipun kati lontosipun peraturan hijab ini dimakan garwa-garwa pun rasul ini sari hatinya sahabat-sahabat rasul makin dati api yang penonton-nonton buat menentun sih terong-terong fitnah pokok-pokok mencermati hati ini tiap-tiap kakung ini mencermati hati ini karwa-karwa dekat Nabi wa ma'akar laku matuhu Rasulullah wa la'an takiku azwajahu mimpadhi abadha lakon suruh karena hati siokabe hati ini Rasul pocenya hati Rasul lakon suruh nikahi karwa-karwane Rasul sawise wafate Rasul maksudipun minangka utusanipun Allah kanjeng Nabi minangka pemimpin ingkang agung ingkang sanget dipun hormati midhang adat kesopan santun garwa karwane kanjeng Nabi niki kedah dipun hormati iki kados sak mestine tentunipun nggih ora kepenak atine niku nek wong kanjeng Nabi piyambak pikantuk panghormatan ingkang agung sementara kok garwa-garwane niku kaya diremehake mawon mboten sae. Mila nggih garwane iki kudu dihormati. Lan mboten kene iki nyakiti atine Rasul lan mboten kene nikahi garwa-garwane kanjeng Nabi sasampun wafat kanjeng Nabi. Maksudipun menawi Rasul kok kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala nilaraken donya mila rondo-rondone kanjeng Nabi niki boten pareng dinikahi dening sinten mawon kangge abadan salawase mila tetep panjenenganipun panjenenganipun diwastani ummahatul mukminin garwa ke ibune tiang-tiang sing beriman ngatos dumugi sing garis toyo boten pamitikan mangkis mila ngeten iki sami sedaya ulama sepakat pilih ayat iki nutup pintu kagem sinten kemawon ingkang nikahi garwane kanjeng Nabi sasampunipun wafat kanjeng Nabi padahal Aisyah piyambak nalika ditilar kanjeng Nabi niku 19 tahun yuswani nganti 10 tahun jadi akeh ngerposoni ditinggalkan Nabi pinten suwidak tahu Dewi ngelingi kanjeng Nabi terus sedaya istri sampun itu Nabi makan ketentuan bahwa sunnah itu turun ayat ini ayat lain siapa yang memilih Allah milih Rasul milih Dino kiamat tak pun betul ngarepake dunia sak perhiasan yang ini laku percaya laku iman matang janji ini pun laku kata sehingga kasbar konten surat patur ayat sipur hingga negara ini tiang-tiang hingga iman matang laku lantere cuman nama dari matang tiang iman karo Gusti Allah terus keluargane kok sami-sami iman nah piyambake benjang badhe kepaki malih teng akhiratipun tiang-tiang ingkang sami iman padahal mung iman biasa mawon niki diparingi rahmat kados mekaten napa malih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mila niku sebabipun mila kaya kula sing pun kula aturake saudah piyambak istri sing sepuh niku sing sepuh sak sampeyan berbagi jan
yang baik pun kematian Rasul supados ampun dipegat sinasa pun sepuh pun buatan isang lajeni ini nyuwun supaya orang dipegat yang baik pun supados tetap gantus karawani kata Nabi ngatus pun maringan giliran itu mati Aisyah sebab ini saudah ngajeng-ngajeng supados tetap gantus karawani Rasul ngatas mungkin bina mengenai akhirat itu kulai papin nyaman nanti yang dikali karwani pun nek kowe iki kepengen tetap jadi bojoku isuk nang swarga terus awake dhewe bisa ketemu meneh nang kono kowe aja nikah marang wong liya sakwise aku mati dari suami terakhir itu ketemu karena di suatu meja tiang setri ini ku badi ditemukan akhir malik matang garwasi terakhir akhir ayat saya ketika inna dhaliku ka intomoy alimah saat menisik kaya menemau banget gede dosane kalau ingin saat usia Allah ini benar-benar ada orang-orang kok ngerapini tilasi kata Nabi itu termasuk dosa gede nikahi karwani pun Rasul, saat-saat pun Rasul wafat jadi menggahi pun Allah sebab pun menggabungi karena aku kesalahan ini buatan patut timun lampai jenek tiang-tiang dan ingkar iman dan saat aku terbiasa kita dikebiasa hormat kematan Rasul sinasa saat-saat pun apa pegatan keterangan ayat sekat sudah lantos sekat itu mungkin-mungkin wajar manfaat itu kata seperti nari berlain dari akhiko saat ini kalau diwoso lantos saya akhiko maka kodak jadi itu kali-kali itu kodok kumi sami-sami sunah mingkir ini nek kodani itu konten kaitannya kali kodok besar atau pasrek ning nek akhiko ini hubungannya kalian kelahiran lari dari kelahiran lari itu sing diakhir-akhir yang sepuluh yang luar ini ngakekoi nek konten rezeki hari ketujuh sampai kelahiran ini ku nek boten sakit ini sampai kelipatan itu setelah kelahiran sakit tanggal 14 tanggal singkul tanggal 6 dikul dikul bukan sampai tinggalan ini ku kayaknya pekat tuh wapun nek sing wali ini kalau boten enten ya akhir-akhir diri kayaknya dini kurban ini dini kurban dari ditontok jadi Nabi Allah kesempatan kurban itu setahun skala binten tanggal sedoso Dzulhijjah 11 kali 11 13 Dzulhijjah niku sami-sami sunate ming nek kurban itu biasanya diaturake mengkaan ning nek akikah itu diaturake mateng lan sing sae niku diaturake mboten mudah biasanya lah kan saya muda kakek kuat langsung rayat ini atau lagi langsung saat ini pun malam fitri sekarang selamat menabi tanggal setengah ini di tengah Jumat insya Allah saat ini bodoh besar malam nahan pun nanti kulatur lagi kita sakit ngempet keberkahan ini Dinten Arafah tanggal 9 kados sing katon paraken menawi saged mangke tanggal 9 nalika tesih siang dina Setu niku mangke badhe dhuwur saged salat sunat kalih sekawan rakaat kalih rakaat salam usolli sunnatal yaumi arafah niat ing salat sunat krono dino Arafah rong rakaat sing diwaos saben-saben rakaat Fatihah pindah kali ulu ping 50 dadi sekawan rakaat iki makin ulune ping 200 saged nggih dimutimut tanggal 9 dinten Setu badhe dhuwur salat sekawan rakaat kali rakaat salamah sing diwaros Fatihah pindah kulune ping 50
sami mawon. Kata kekaan sami kudune pengsek. Ini boten dalu ora nganti sawi meneh. Nek tesih wonten wekdal longgar wiridane wonten werna tiga. La ilaha illallah wa taala syarika la mulku wa hamdu wa la syaitatin ping 100. Langsung selawat selawati padha kali sing awake dhewe maos teng salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid ping 100. Langsung nek tesih longgar kulhu malih surat ikhlas ping 100. Niki sing dilampahi tanggal 9 utawi dinten Arafah dipun sunataken siang padilai usep dosa kali tahun setahun kepungkur kali setahun sing asep dugi. Terus niki wau amalane nek tiyang sing haji ning rika kumpul ning Arafah boten disunatake poso ning awake dhewe ning tanah air disunatake siang. Siame lampah-lampah songo rok ning paling boten wolu songo wolu ning Betawia songo Arafah. Langsung wonten malih amalan sing saged dilampahi mawon bodo besar mawon Ahad samangke. Sholat malih kali rakaat wekdale dalu lebari sak pas kenging jam 12 kenging pokoke derek subuh. Kali rakaat usholi sunnatal di ihya lailatul nahri. Niat ing sholat urip-urip pengine mahar. Sing diwaos padha apal kabeh megari nglaksanake ning ping kathah. Sholati kali rakaat sing diwaos surat Fatihah ping 11 niku sampun saben rakaate surat Fatihah ping 11 kul ping 11 kul a'udzu birabbil falaq ping 11 kul a'udzu birabbin nas ping 11. Lajeng mangke sasampunipun salat maos ayat kursi ping 3 istighfar ping 11 niku amalan bodo besar. Bodo besar ini, bodo Idul Fitri bodo nenten. Ming bodo besar, mumpung dipanggil wekdal awake dhewe, mungkin bisa ket kita lampahi. Kamu kan bodo kira-kira ini. Nah, bodo gini bisa ket dipoto kopi ini, mati. Fadilai sing sulat malam Idul Adha niku wonten gangsal. Nomor sepindah fadilai sinten sing nglampahi salat malam bodho besar niku niki wau kanca sarane niku asmane tiyang wau didaftarake calon penduduk swarga. Iki nomor siji. Nomor kalih dipun ngapunten ing dosa-dosa sing ketok kali sing boten ketok. Nomor tiga tiyang wau pikantuk pahala saben-saben ayat sing diwaos niku wau wonten Fatihah kangsal ulas palak binas kangsal ulas kului niku saben-saben ayatnya ditulis hajatan wa umrotan ibadah haji karo umroh saping sekawan dipunparingi pahala kaya merdeka ke swidak budak nek budak siji patang puluh yuto ada titiron sing terakhir menawi yang perlu dikersakake Gusti Allah kabul antawisipun lewakoni salat malam ngahat tekan semua niku direken matine mati syahid iku mati lahi ngaten ning kasar kabeh mugi-mugi wonten manfaat iku alhamdulillah. Ya Allahumma barik
Bismillahirrahmanirrahim. Inna ka'ala kusyaitati rokanatan tiyahasana. 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 Rokanatan tiyahasana.